ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah di balik menyembelih kurban. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan. Kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihissalam ketika hari Idul Adha. Ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang ini membuahkan ketaatan dan kecintaan pada Allah lebih dari diri dan anak sendiri. Keempat, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnu Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut.